Terus ini, terus ini. Wah, masa gak kuat tanjak. Gokil ini guys, view-nya kanan kiri kita. Cakep banget ini view-nya. Ih, keren banget ini sumpah, yang. Wah. Kalau naik motor terus enak banget guys di Bromo tuh. Yang kamu mau yang lebih aman enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi sekarang sudah menunjukkan jam 1 lewat 20 menit, sudah jam setengah 2 siang nih guys di Malang, dan gua habis cuci motor. Kenapa gua cuci motor? Karena benar-benar kotor banget ya guys ya, dari atas sampai bawah. Tadinya sih gua nggak mau nyuci sebenarnya kalau nggak terlalu buluk banget. Ya semoga aja nggak hujan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Oke guys, jadi sekarang kita pengen OTW ke Gunung Bromo, dan tujuan pertama kita tuh pengen ke Bukit Teletubbies. Tapi gua agak sedikit ragu nih guys ya sebenarnya ke Bromo, karena dilihat dari langitnya tuh bener-bener hitam semua nih guys, mendung semuanya nih di bagian depan, kanan juga. Apalagi kita pengen ke arah sana. Tadi juga doi gue udah ngecek di aplikasi apa tuh namanya, lupa. Radar cuaca. Radar cuaca. Nah itu di Bromo deres banget guys. Semoga aja ada keajaiban nih sampai di sana cerah gitu kan. Untuk sampai ke Bukit Teletubbies Bromo kurang lebih 1 jam 17 menit nih. Ya ini mah kayaknya sampai di Bromo dapatnya jong doang yang. Tuh lihat aja. Hah? Iya, sampai di Bromo kayaknya cuma dapatnya jong doang ini. Mendung. Ya semoga aja enggak. Ya bener aja, rugi dong. Bodoh amat. Jadi buat kalian nih kalau emang pengen touring dan pengen banget menikmati pemandangannya, view-viewnya gitu ya kan, di musim panas aja. Gerimis tipis-tipis, tapi di sini BTW hujan air ya. Jadi kita ke Bromo ini melalui jalur Tuempang. Nah, kata orang-orang sih bagus jalur sini guys. Pemandangannya langsung Bukit Teletubbies gitu. Terus, terus. Ini terus karena pohon atau apa ya? Karena langit, Mai. Terus ya? Enggak. Ini karena kita jalan aja yang terus. Iya sih. Wah, baru pada turun gunung ini. Wah, terus yang ini, suwe. Wah, terus. Terus ini, terus ini. Warung. Jadi ya? Yoi. Terus dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Cintai Yesus mu. Aduh. Dengan cintaimu. Hujan air di sini. Kita beli apa tuh yang? Beli apa nih? Tanya dong. Nah, bembing dong. Jelas. Ya karena hujannya sudah berhenti, jadi kita sekarang pengen melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Jangan tawa kamu. Pemandangannya keren banget kayak orangnya. Najis. Lu bener aja Mai, keren banget nih Mai. Kanan Mai, gimana Mai? Yaudah ini pasang dulu di depan bisa nggak? Mana? Sini sini. Oke. Tuh, teman aku yang namanya si Samsul sama Udin. Bodoh amat. Nah, kepercayaan dia. Ini kali ya, tiketnya yuk. Oh, Bromo. Tiketnya online. Online dulu ya? Oke. Setelah kita memesan tiket online, sekarang udah bisa masuk nih. Jadi buat kalian yang pengen ke Bromo harus mesen tiket online dulu tuh. Sebenarnya gue udah tahu sih emang harus mesen dulu tiket online. Cuman gue kira tuh bisa juga offline sekarang. Cuman udah nggak bisa nih. Jadi harus online ya. Dan tadi agak sedikit kesulitan karena sinyalnya jelek guys di sini. Ya enggak? Yoi, tepuk. Wah, masa nggak kuat tanjak? Hah? Jangan bilang berebet. Iya, yang ditakutin itu. Gak berebet yang, tapi berat gitu loh. Wah, kalau misalkan ekspektasi standar ting-ting banget, boyonya parah. Gokil ini guys, view-nya kanan-kiri kita.
Tuh, beuh. Nyaman banget ya. Dilihatnya tuh sejuk, adem. Bukan adem kayaknya deh. Dingin ya? Iya, benar juga. Tadi adem apa ya, Tuhan? Kamu tuh tadi beli sarung tangan sementara. Udah tahu kamu gampang kedinginan. Kenapa gak beli? Di sisi lain dia juga cuma ya. Ya itu kan bahannya rajut, tembus-tembus juga. Apa bahannya apa? Rajut, rajutan. Ya apa-apa, seenggaknya ada kain. Wah guys, semakin atas semakin sempit. Tapi kalau yang ekstrim banget tanjakannya takut gak kuat ini. Berat banget. Buset, udah kayak di surga ini. Apa yang mau dilihat ini ya? Astagfirullahaladzim. Ya, contohnya puncak juga ngapain? Ya iya sih, cuman ini kabut kok. Wah, cik. Udah kayak sungai. Ini namanya negeri di atas langit. Ini tuh, kesana tuh udah kabut doang. Sedangkan kita pengen lihat bukit Teletubbies tapi enggak ada. Enggak bakal kelihatan. Tapi percuma juga sih, itu kurang meyakinkan. Ya kan? Apa? Apa, Pak? Lagi mikirin mau jalan mana. Iya. Tapi kalau kabut gini mah enggak kelihatan apa-apa ya, Pak? Kelihatan. Masih kelihatan? Kelihatan hikmahnya. Kalau bukit Teletubbies ya kiri tuh. Oh ini ya? Ah kiri. Ini mah kayaknya kabut doang ini. Masih? Udah gas ya? Bentar aku mau foto dulu sebelah kanan. Ora jadi, udah hilang. Oke guys, jadi yang penting coba dulu aja dah. Yang penting yakin. Ada ini nih kabut doang, jadi mendingan tuh kalau mau ke Bromo bener-bener pagi banget, jangan siang ke sore karena ini dapat cuman kabut aja. Cakep banget ini viewnya. Pelan-pelan ya. Jangan terlalu bergetar ya. Udah belum? Terus pokoknya pelan-pelan. Ke kiri arahin. Ya udah. Wah takut gak kuat nih nancaknya nanti. Keren banget sih, sumpah. Ini keren banget. Kayaknya kebakaran bukan di sini deh. Bukan kayaknya. Ini keren banget. Terus yang videoin yang jangan 0,5, 1 aja ya. Udah dari tadi ini sambil di video. Keren banget. Kita video kita berdua ya. Ayo dari kanan. Yuk. Udah. 0,5. Udah. Udah kamu terus aja videoin. Aku madep depan. Soalnya kalau madep samping jelek, suwe. Terus udah dari video terus. Udah. Terus dari ya. Dari belakang. Nah, kayak kemarin tuh yang bagus yang dari belakang bener. Terus ke depan nih, yang ke depan dari belakang ke depan. Ke depan apanya? Ih, keren banget ini sumpah yang. Wah. Magical banget ini. Wah, gokil. 0,5 dah, sumpah biar iya, emang 0, satu aja satu kalau dari. Iya, jalan-jalan. Terus yang videoin yang. Terus yang, aku tinggal minta. Ini tempat yang bisa. Nah, akhirnya bisa beli itu ya, Louis. Akhirnya. Oke guys, jadi di sini hujan ya guys ya, tiba-tiba deras banget hujannya. Dan untungnya kita udah selesai foto-foto nih sama bikin video tadi sedikit. Kita pengen neduh dulu nih guys. Gila. Kalau naik motor terus enak banget guys di Bromo tuh. Layar.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, ini kita pulangnya lewat tengah ya. Gue nggak tahu ini nama jalurnya apa. Dan gue minta dikawal sih guys sama orang sini, dua orang, ada bapak-bapak. Tadi yang satu udah di depan, yang satu lagi di belakang guys. Jadi kenapa gue minta dikawal? Karena kalau misalkan nanti ban gue slip atau nyangkut gimana-gimana masih bisa dibantu. Soalnya ini sepi banget gitu. Dan ini masih gerimis ya sekarang nih. Tadi tuh deras banget, sekarang gerimis. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini sebenarnya mau uji mental ini guys. Soalnya licin juga ya, ini berasa sih ban gue. Ini mah sepatu aku belok langsung nih. Ya guys, jadi BTW doi gue juga lagi nahan kencing, kebelet pipis dia. Wah, gila ya, bener-bener nih. Wah ya, jangan doi. Tau pelan-pelan. Bentar pak. Saya matiin dulu CCS ya, lupa. CCS apa? CCS. Wah, menguras tenaga ini fix. Lupa yang TCS nggak dimatiin. Wah, ngeri, jatuh juga nih. Iya, ini dia yang dipikirin dari tadi. Tapi ini gokil sih pemandangannya. Ya, orang-orang kan biasa buat kenteng di sini ya. Motor ditaruh kayak diumpetin gitu. Terus dia kayak di sebelah sananya, sebelah kanannya gitu. Oke loh. Yang kamu mau yang lebih aman enggak? Ya bener naik jatuh. Aduh, suwe. Lebih aman apanya, sayang? Aduh. Duduk, kaki aku sakit banget lagi. Maaf ya. Licin. Pak, dia digonceng bapak aja ya, bapak. Yang kamu yaudah, digonceng aja, ya. Oke. Okay. Sakit ya, kaki kamu? Sangat sangat tiban. Ya udah. Nggak usah pak, nggak apa-apa, bisa. Iya. Rem belakang ya. Kamu pakai rem depan ya? Iya kan? Sempet sih tadi. Kelihatan. Ya pak. Kayaknya kamu ambil jalur kiri deh. Jalur kiri lihat dah. Soalnya nggak terlalu itu enak banget. Ya. Kamu lebih aman apanya barusan ngomong soalnya. Sini pak. Aduh. Sakit ya kaki kamu yang? Banget. Aduh, ketiban ya. Udah pak. Iya, apa? Enggak ada aman. Oke guys, jadi doi gue udah aman. Sekarang dia di belakang digoncengin sama Pak D. Nah ini salah satu alasan kenapa gue minta dikawal ya guys. Kalau misalkan kenapa-napa gitu, jadi bisa dibantuin. Ingat jangan pakai rem depan kamu. Iya, lupa. Barusan kamu pakai rem depan itu kelihatannya. Apa? Enggak pak, lagi ngobrol. Soalnya konek kan intercom. Iya, konek. Iya, gabung. Buset, ngapain ngedrift? Jangan terlalu digas banget. Penuh perjuangan. Wah, lewat kiri deh. Apa? Oh, bapak kucing saya pakai ini. Ayo boleh. Atau enggak kamu bawa yang ini aja.
Atau enggak ambil jalan kiri? Emang kenapa Pak ini? Oh, jalurnya ini ya? Ekstrim ya? Atau enggak bapaknya aja yang bawa, kamu bawa motor ini. Atau bapak bawa ini? Bisa bapak masih bawa ini. Ini kopling ya? Bisa. Tapi licin juga ya, licin ya? Udah kan? Oh, enggak mau. Oh. Nggak mau itu. Iya, pegang tuh. Ah, oh, udah hujan lagi. Koplingan lo. Koplingan. Misi, Pak. Oh ya, ini lebih enteng nih. Wih, dia handal bener. Yang lihat kiri yang. Eh, jangan nih. Bisa-bisanya dia ngebut. Wah, gokil sih bapak-bapaknya. Dia udah biasa yang ini sebenarnya kita agak nekat ya guys. Taruh motornya mati lagi. Kamu cocok kok yang pakai motor ini. Tapi untung tukeran sih. Ganteng banget ya. Ini pengalaman yang gak bisa gue lupakan ini guys. Sumpah. Gak bisa nih gue lupakan. Apalagi yang tadi tuh. Tenang yang aman yang. Nyungsep anjing. Siapa? Tadi kita tenang yang aman yang. Matamu aman. Oleh. Apa? Ngelihat bapaknya yang geo, kenapa jadi aku yang panik ya? Dianya biasa aja, aku yang Wah, sumpah ini sebenarnya bagus banget sih. Ayo, video yang. Nah, kan benar. Foto dulu. Oh, foto. Oleh. Foto dulu. Nih. Kau yang bekas kebakaran itu yang sebelah mana ya? Yang ini ya? Oh, ini yang kebakaran waktu itu? Oh ya. Kesana. Tapi kok udah kan enak belerang ya? Gagar ada belerang ya? Terus gini udah. Oh udah pasti kayak gini terus. Hah? Oh ya. Malang lagi. Sana ya nggak apa-apa. Nanti saya riding dulu. Ya tinggal pencetin aja ya. Hei Pak. Ya. Pinggang. 1, 2, 3. Oh ini yang bekas banjir kemarin ya? Apa? Wah. Bekas banjir ya? Wah, hujan lagi dong. Buset, mobil pribadi lewat sini. Gila. Yang Expander ya? Iya, gokil juga itu. Wah, keren sih. Keren itu. Keren dia. Berani. Oke guys, jadi gue digoncengin sama bapak-bapak nih. Dan motornya ditinggal, katanya di sini tuh kalau ditinggal aman banget guys. Jadi ini bapak ini kenapa bawa motor gua sekarang dan goncengin gua karena jalurnya ekstrim lagi guys di sana, belok-belok ya. Ya semoga aja guys ini nggak jatuh nih, malah gua yang panik nih ya digoncengin. Jatuh sih nak, pegang-pegang sayang. Sumpah yang ngeri yang digoncengin ya. Udah sampai sini Pak. Pakai jas hujan ya? Iya. Pakai jas hujan dulu ya. Oke guys, akhirnya sampai juga nih kita di jalan aspal ya. Alhamdulillah ya, walaupun tadi ada sedikit kejadian ya guys, nyungsep. Dan sekarang ini hujannya makin deras nih guys. Jadi gue mau pakai jas hujan. Ya pasti basah sih, yang aku juga udah basah banget ini. Jadi sekarang gak apa-apa pakai jas hujan biar gak makin lepek. Terus
Gue juga nggak bisa ngevlog lagi guys ya, karena makin deres. Dan tadi juga udah cukup banget. Dan di sini kan udah aspal. Ya. Yeah. Tapi jalannya udah aspal kan? Aspal. Oh, oke. Okay. Tapi lebih parah ini daripada Cangar lu. Lebih parah ini daripada Cangar. Ini kalau Cangar kan dulu. Heeh. Kali ini ada sedikit-sedikit. Oh. Jadi gimana? Maksudnya bisa di anterin. Dianterin. Diterin sampai atas gitu. Iya, bisa. Iya, selalu mas, masih itu dikasih tambah naiknya ini sampai sana. Ah, ya. Dikasih tambah kan itu kan dari sini enggak? Iya. Ngapain ini itu kalau misalkan kan warung itu. Oke. Okay. Aman. Jadi mas ini disuruh nganter ke sana ditambah berapa sama masnya. Ya. Dijelasin dulu nanti biar enggak ribut belakangan. Oh iya iya iya. Ya 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 ya. Sip sip. Bapaknya tadi minta gini. Oh iya iya iya. Ya. Ya 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 ya. Oke, okay, siap. Paham, Pak. Ya. Ya. Ya ya ya. Ya enggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Jadi, jangan di driver sama Bapak ini aman. Soalnya kemiringan 45 derajat kalau misalkan bawa Bapak. Apa? Wong sambil jalan. Kita enggak ngitung motor. Kelihatan semua jalannya. Angkat ya. Aja motor tak ambil. Ya. Oke. Okay. Kalau Mas ini bohong, ya. Ini kan aja, ini kan aja kalau tadi bohong. Kalau Tuhan, ayo. Engko DK yang. Nah, ya. Dari sini ke atas itu 50 orang. Hah. Saya tanya sendiri sama ya ini Pak Guyuban semua. Saya yang enggak jalan ya. Ya. Ini dia naikin sendiri ya. Pak, nanti kalau gasnya udah enggak kuat jangan ditambah ya, Pak. Ditahan aja. Jadi ini ternyata jalannya lebih ekstrim lagi. Wah, tau gitu tadi mah lewat sana ya nggak, cuman nggak apa-apa lah, udah ada pengalaman. Jadi guys, kita dianterin lagi nih sampai atas, karena di sini jadulnya katanya lebih ekstrim lagi nih. Wah, kalau bisa dibilang ekstrim iya. Lebih ekstrim ini yang. Gimana ya? Ini aja wis. Eh manual balik. Hah? Mau bonceng 3 aja. Bonceng 3? Eh di belakang tadi. Iya. Mas. Di tengah. Oh, tengah. Ya guys, jadi motor gua enggak tahu kenapa nih ya. Enggak kuat nanjak. Sendiri aja berat banget, apalagi berdua. Soalnya ini pun juga jadi berapa, Pak? Di bagasi gua bener-bener full banget, guys. Barang jadi berat banget. 300.